Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Radio Unit Utama FM. Semoga semua sehat dan ceria pada hari yang indah ini. Hari ini anda semua akan ditemani saya, DJ Fatin, yang akan mengendalikan rancangan dokumentari BSRU Asian Plus 3 Youth Camp selama 30 minit. Perbincangan ini agak menarik kerana saya akan menceritakan tentang aktiviti-aktiviti sepanjang program BSRU Asian Plus 3 Youth Camp yang berlangsung di Bangkok, Thailand. Som de Chopraya Rajabat University atau lebih dikenali sebagai BSRU yang terletak di tengah-tengah kota Bandar Bangkok. Bansom de Chopraya Rajabat University yang pada asalnya ditubuhkan pada tahun 1896 menurut kehendak Royal Raja Rama V untuk menubuhkan sebuah sekolah menengah berdasarkan sekolah awam biasa di United Kingdom. Pada mulanya, ia secara rasmi dipanggil Kolej Raja dan terletak di Somdet Chop Raya Borong Maha Sri Suriyawangsa Chowng Banang. Pada tahun 1995, BSRU menerima anugerah Royal sebagai institut paling cemerlang Thailand di bawah Kementerian Pendidikan dalam kategori pendidikan yang lebih tinggi. Pada ketika itu, Sri Paduka Baginda Raja Bhumibol Adulyadej dikurniakan nama Rajabat Institute itu. Rajabat Institute kemudiannya menjadi Rajabat University berikutan Royal Perintah 14 Jun 2004. Ia memberikan nama Bansom de Chop Raya Rajabat University. Universiti ini menyediakan pendidikan bermula dari tadika sehingga ke peringkat ijazah kedoktoran. BSRU menganjurkan program BSRU ASEAN Youth Camp 2 tahun sekali yang melibatkan negara-negara ASEAN. Program ini mendapat kerjasama dari Office of International Affairs and ASEAN Network. Pada tahun ini, BSRU menganjurkan program ini kali ketiga iaitu the third BSRU ASEAN Plus 3 Youth Camp untuk pemantapan bahasa dan kerjasama kebudayaan antara universiti-universiti ASEAN. Negara yang terlibat ialah Indonesia, Malaysia, Thailand, Cambodia, Filipina, Laos, Vietnam, Singapura. Dan istimewanya, tahun ini mereka melibatkan negara Korea dan China. Setiap negara diwakili oleh 5 orang pelajar dan seorang pensyarah. Antara universiti yang terlibat ialah Lipa City College, Batangas, Filipina, LCC, Phnom Penh International University, Cambodia, PPIU, University Utara Malaysia, UUM, Universitas Mahasaraswati Denpasar, UNMAS, Tianjin Normal University, TNU China, Dong Ah Institute of Media and Arts Korea Selatan, DIMA, Nanyang Polytechnic Singapura, NYP, University of Social Science and Humanities Hanoi, Vietnam USSH, National University of Art and Culture Myanmar, NUAC, National University of Laos, Laos Nual. Terlibat juga 2 orang wakil dari setiap Universiti Rajabat. Antara Universiti Rajabat yang terlibat ialah Donburi Rajabat University, DRU, Swan Sunanda Rajabat University, SSRU, Chandra Kasim Rajabat University, CRU, Rambai Barney Rajabat University, RBRU, Pichaburi Rajabat University, PRU, Muban Chombueng Rajabat University, MCRU, Pranakon Si Ayutthaya Rajabat University, ARU dan Swan Dusit University, SDU. Pada tahun ini, program BSRU ASEAN Youth Camp berlangsung selama 10 hari di BSRU Bangkok, Thailand bermula pada 18 Februari 2017 hingga 1 Mac 2017. Terdapat pelbagai aktiviti menarik diadakan bagi peserta-peserta program ini. Pertama, pihak BSRU telah membawa para peserta untuk lawatan sambil belajar di Grand Palace Bangkok yang merupakan kediaman rasmi Raja-Raja Thailand dan di Pasar Terapung Ayutthaya, Pranakon, Si Ayutthaya Province.
Keduanya, peserta terlibat dalam aktiviti budaya Thai seperti perubatan tradisional, tarian klasik, instrumen klasik, makanan, Thai flower glen dan Thai boxing. Bagi sesi perubatan tradisional Thai, para peserta dapat mempelajari cara membuat luk prakok atau nama lain hot herbal compress ball. The ingredients to make luk prakok are turmeric leaf, turmeric, ply, lip lime, lemongrass, compor, whey bone copra, and lastly salt. Luk prakok can reduce swelling, relieve inflammation of the muscle, stimulating blood circulation, relieving aching pain, relieving engorged breast. Mereka juga berpeluang belajar tarian Lau Kratop Mai, iaitu tarian tradisional Thai yang ditarikan oleh orang Isan dengan tepukan buluh. Clapping is a folk dance of the Isan people. Thai people have been engaged in agriculture for a long time. Rice farming is a major application, and rice export earn a lot of income to the country. Thai farmer daily activity are ploughing, planting rice seed, and harvesting. After harvesting, paddy is separated from stalk by threshing. Then it's a time to crush paddy to separate the rice grain from husk in a stone jar using a long wooden stick. And to make the wood fine, farmer pour the paddy in rhythm as well as sing along. From the humble beginning, a folk dance emerged when two long bamboo stick are used by the person on the opposite end of the stick to make sound when pressing down on a wooden block, as well as when the stick are pressed toward each other to make clapping sound. Dancer must be careful to place their feet between the two bamboo stick only when they are spread, and then lift their feet when two the stick are clapped together. Selain itu, peserta juga dapat bermain instrumen muzik tradisional Thai, kloi atau nama lain, seruling. A kloi, vertical fiddle flute, is a traditional woodwind instrument of Thailand. This was created by the local people before the Sukhothai era. The kloi can produce the uniqueness of sounds of tenderness and liveliness. Unique style of playing represent the Thai tradition and custom. Previously, the kloi was called kloi piang ao, produced from a specific bamboo ruak. It was later developed into a compact size. Kloi piang ao is a woodwind instrument played in Thai classical ensemble, the Mahori, Kwengan Sai, Pipat Mainwap, and the Pipat Great Tamban. The surface of the kloi is either decorated with Thai classical paintings or polished to show the beauty of bamboo wood. The front part of the kloi is the finger holes in vertical order. The fingers of the player make the closing and opening of the hole to make low and high sounds. The kloi is categorized as a reedless wind instrument as flute. Inside the mouthpiece, there is a fiddle, a piece of wood cut lengthily called a beak to allow the air flow. This is a hole at the opposite called a thumb hole.
At the body end, there are four holes called binding hole. When the kui was selected to be an instrument in classical ensemble, Thai artists in that time redesigned the kui into three sizes: kui lip, the small one; kui peng ao, the medium; and the kui u, the large one. Each is particularly used for a particular classical ensemble. Kui lip has the smallest size with a diameter of 2 cm and a length of 36 cm. This kui is played with kui peng ao in the Mahori ensemble or the Kuangan Sai Ku. Kui peng ao is the medium size with a diameter of about 3 to 4 cm and a length of 45 to 46 cm. This is played in the Kuangan Sai Thai and the Mahori. And kui u is the largest size with a diameter of about 4.5 to 5 cm and a length of 60 cm. Kui u is played in the Pipat Teotambut and is produced low bass and wide bass, giving a feeling of tenderness. Each type of kui can produce a unique sound of music for either Thai classical ensemble or solo. They can enrich the listener appreciation of Thai identity. Kui is also used as a token appreciation, a reminder or a symbol of Thailand. Seterusnya, peserta dapat mempelajari cara membuat Kanom Luk Chop, makanan pencuci mulut Thailand. Kanom Luk Chop diperbuat dari mung bean paste serta dicampurkan gula, air, pewarna makanan dan akhir sekali disalurkan dengan agar-agar. Kanom Luk Chop boleh dibentuk mengikut kehendak masing-masing. Peserta juga mempelajari pembuatan Thai Flower Grand, iaitu kalung bunga. Peserta juga mempelajari teknik seni mempertahankan diri Thai, iaitu Thai Boxing atau dikenali sebagai Muay Thai, yang diajar oleh para pelatih boxing BSRU. Kelas bahasa Thai juga diadakan bagi para peserta. Bahasa asas Thai diperkenalkan bagi memudahkan peserta belajar dan cuba berkomunikasi sesama sendiri dalam bahasa Thailand. Bagi aktiviti sukan, peserta dapat menyertai sukan aerobik secara beramai-ramai dan acara sukan permainan Thai. Peserta bukan sahaja dapat bersukan tapi dapat membina keyakinan diri, dapat merasai keseronokan bermain dan juga meningkatkan hubungan kerjasama antara para peserta. Pihak BSRU menyediakan booth untuk setiap negara bagi aktiviti ASEAN Plus 3 Culture Exhibition untuk mempamerkan budaya negara masing-masing. Semua peserta dapat mengenali dan mempelajari budaya setiap negara yang menyertai program ini dengan lebih mendalam. Mereka dapat mengeratkan silaturahim dan mewujudkan satu kerjasama pelbagai negara dalam pameran kebudayaan ini. Selain itu, para peserta juga berpeluang untuk menonton tayangan teater di Teater Siam Nirami. Di samping itu, peserta juga dibawa ke lawatan rasmi ke Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perhubungan Luar Negara. Aktiviti malam yang paling menarik ialah para peserta dapat makan malam di Chao Phraya River Cruise. Mereka dapat menikmati makan malam sambil melihat pemandangan yang cantik dan begitu indah sekali. Forum akademik diadakan bagi perbincangan yang bertajuk Bahasa, Budaya dan Pendidikan dalam Abad 21. Peserta dapat mengenali dengan lebih mendalam mengenai budaya sesebuah negara dan dapat berkongsi pendapat tentang tajuk yang dibincangkan. Aktiviti yang terakhir ialah
persembahan tarian kebudayaan dari setiap negara. Ianya sangat menarik kerana semua peserta dapat melihat sendiri persembahan kebudayaan dari rakan-rakan setiap negara. Persembahan itu turut dipertontonkan kepada pelajar-pelajar BSRU. Saya menjadi senang dan saya bisa menambah teman lebih banyak dan dapat bertukar informasi dan dapat juga melihat negara Thailand itu seperti apa, karena jujur program ini merupakan program pertama kali yang saya ikuti sampai ke luar negeri. Jadi untuk pertanyaan pertama, perasaan kamu join the camp tentunya sangat senang. Yang kedua, pendapat saya mengenai Program ini merupakan program yang sangat bagus dan sangat baik, dan bisa dibilang merupakan program yang pertama kali bagi saya, merupakan program yang paling baik, sebaik-baiknya selama saya mengikuti program yang ada di universitas saya. Jadi untuk pengalaman di sini, saya sangat banyak yang saya dapat peroleh, yaitu pertama mengenai teman, yang kedua mengenai kebudayaan, bukan hanya di negara Thailand saja tapi di berbagai negara yang tak bekerja sama dengan Thailand. Terus di sana saya juga dapat melihat gimana budaya Thailand dan dapat melihat juga kediaman pelajar yang ada di Thailand, dan sekaligus ini menambah pengalaman saya mengenai Thailand dan negara lain. Dan di sini benar-benar saya mendapatkan pengalaman yang sangat tak terlupakan. Baik, mungkin sekian. Terima kasih. Program seperti ini harus diteruskan lagi bagi mengeratkan silaturahim negara-negara ASEAN. Selain itu, program ini dapat memupuk lagi sifat kepimpinan dalam diri pelajar. Siapa yang dapat peluang untuk sertai program seperti ini, jangan takut dan ambil peluang yang ada untuk menambahkan ilmu serta pengalaman. Peluang hanya datang sekali. Sewaktu belajarlah seharusnya pelajar menikmati keseronokan alam universiti. Pendengar sekalian, nampaknya setakat ini sahaja yang boleh saya kongsikan mengenai program Asian Plus 3 Youth Camp. Apa yang pasti, jadikanlah dokumentari yang diceritakan tadi sebagai pemangkin semangat kita semua untuk menyertai program yang bertaraf antarabangsa. Oleh kerana masa begitu mencemburi kita, setakat ini sajalah pertemuan kita pada hari ini. Semoga para pendengar mendapat manfaat daripada rancangan ini. Baiklah, nampaknya sampai di sini sahaja yang dapat saya sampaikan. Teruskan mendengar Radio Unit Utama.fm, informasi minda anda untuk mendapatkan lagi info-info yang menarik. Semoga kita bersua lagi dan Assalamualaikum.